Nah. Itu ketemu. Eh, bro, makan ya. Kita sudah ngasih hakmu untuk bertahan hidup. Sekarang waktunya kamu untuk jujur sama kami ya. Ngomong apa adanya. Paham? Paham ya? Kooperatif ya. Mau makan apa? Mau makan soto aja, Bang. Soto. Ya, oke. Makan soto. Sama es teh. Eh, jujur ya. Bilang dulu, Resmob mantap, please. Resmob mantap. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju Bontang. Semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi ada di Bontang sebelum kita ke Polres, koordinasi dengan anggota Polres, kita makan siang dulu. Kebetulan emang gue makan sih pun dari siang. Setelah kita browsing tempat yang terbaik buat makan di Bontang ini di mana sih? Akhirnya kita ketemu ya sama rumah makan apa itu dulu. Rumah makan Sari Laut Mbak Zuli kalau nggak salah namanya. Karena dari hasil pencarian di Google, di TripAdvisor itu menunjukkan rumah makan ini peringkat nomor 1. Jadi ya kita langsung tuju ke sini. Yang dimakan tuh kayak sari laut gitu, ikan, udang, kimchi. Nanti kita liatin aja ya menunya, sudah kita pesan, kita lihat rasanya bagaimana, kita cobain nanti. Kamu ikut dulu ya, nanti anggota bulungan yang jelasin. Thank you.
apalagi barangnya itu lain. Orang itu ada pokoknya, catat transaksi keuangannya itu ada. Itu syarat kalau semua itu kita bisa percaya kalau kok kayak gini. Kita bingung mau nyari pembela kok kayak apa? Iya, kita ngabu sendiri. Semua aku jelas. Ini sih yang kita percaya di mana karena lama yang nggak tahu lain. Dan karena dia begitu selesai dari dealer itu kan, saya kan sempat panggil keterangan juga, Pak. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Semalam kita nginep di mana sih nih? Kombeng ya? Semalam kita nginep di Kombeng. Nanti kita tunjukin hotelnya. Tempat kita nginep di Kombeng, kalau di Kombeng itu ada hotel juga. Ya, ada gue ya tuh. Setara penginapan sih sebenarnya. Atau guest house, cuman ya bagus lah. Sekarang kita ambil tahanan dulu, karena tahanan semalam kita titipkan di polsek terdekat. Yuk, kita lihat dulu ya. Ya, jadi ini nama hotelnya, Hotel Harum Segar yang ada di Wahau. Jadi kalian yang mau istirahat di Wahau, silakan di sini. Bisa di sini untuk kamar VIP-nya di harga 200.000. Berarti di kalau bawa kelas bawahnya, di bawahnya 200.000 lah, mungkin 150-an kali ya. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Lapar ya, Bos? Sarapan dulu, Bang. Sarapan dulu. Oh, dari luar bisa dibuka, Bang. Dari dalam enggak bisa. Bentar, saya tuh. Atau ditaruh di sebelah belakang. Lagi mau kaki mau tiket. Diki Aras. Mungkin sudah kah? 2016 dicari-cari ini baru muncul sekarang 2021. Bang, izin kita makan di tempat yang tadi aja, Bang. Soalnya kalau kita nyupir belum makan nih, Bang. Berat kayaknya, Bang, kehidupan. Nas. Es teh. Es teh dia nih, biar dingin-dingin kepalanya. Foto enaknya minum es teh. Sedihnya kok kami minum es buat apa itu. Jangan, harus enak. Sebenarnya bagaimana sistem itu mobil kemarin kok jadi cerita jujur aja, Pak. Itu sebenarnya enggak. Nah, karena yang beli-beli mobil itu semua sekarang ini beda. Nah. Bro, makan ya. Kita sudah ngasih hakmu untuk bertahan hidup. Sekarang waktunya kamu untuk jujur sama kami ya. Ngomong apa adanya. Paham? Paham ya? Kooperatif ya. Mau makan apa?
Mau makan soto aja, Bang? Soto. Ya, oke. Okay. Soto. Sama es teh. Jujur ya. Bilang dulu, Resmob mantap. Dik, makan. Mana makananmu? Lihat, dimakan enggak?